lapar, Bi. Loh, apa itu, Neng? Aduh. Bagus sekali ini. Nanti di sekolah, pasti Neng Melati jadi juara. Paling bagus, juara satu. Aduh, sudah ya. Jangan lupa nanti sebelum ke sekolah sarapan dulu ya. Ya, Bibi ke dapur dulu. Ya Allah, menangkanlah Melati dalam perlombaan seni rupa di sekolah. Delima, kenapa saya? Kenapa? Kenapa saya cerita? Cerita sama mama kenapa? Terima kasih, Mama. Sayang, jangan nangis dong. Mama kan gak bisa lihat kamu nangis. Kenapa, sayang? Pasti patungnya anak tiri itu lebih bagus daripada Delima. Gak mungkin. Patung Delima lebih bagus dibanding Melati. Iya. Mendingan patung buatan Mama diri aja, Nek. Dirusakin dong. Mama kan udah capek buatnya, masa dirusak? Lihat tuh, patungnya cantik. Sama kayak kamu. Jadi pasti Delima yang lebih menang dibanding Melati. Mama pasti bohong. Mama pasti pura-pura kan. Mama lebih belain anak ini itu kan. Iya kan. Enggak. Masa mama lebih belain dia dibanding kamu? Enggak mungkin, saya enggak mungkin. Jangan nangis, sayang. Kamu dengar mama ya. Mama akan lakuin sesuatu supaya nanti anak mama yang akan lebih menang. Bantuin Bina sebentar di belakang ya. Iya, Ma. Pagi, Ma. Anak pintar. Ajar, kamu berani ganggu tidurku. Hei, Peri, hutan kecil. Kamu nakal, ku makan kamu nanti, ha? Siapa takut? Coba dulu dong, kejar nih si Oki. Wah,
coba lihat. Nih, bagus kan? Ngeng, ngeng, ngeng. Sayang, kalau pesawat pasti ada sayapnya. Kalau yang itu, sayapnya di sebelah mana, San? Sayapnya lagi ada di bengkel, Bu. Pantas kayak lontong. Anak-anak, itu coba tertip ya. Biarin, yang penting kan masih ada buntutnya. Bleh. Bukannya buntutnya udah jadiin sop buntut. Seorang wanita sedang menari. Iya. Seperti apa tuh? Coba terlihatkan sama teman-teman. Wah, bagus. Patungnya pakai celana dalam enggak? Bus. Jorok banget. Saya membuat orang sedang berdoa, Bu. Oh, seorang sedang berdoa. Ya, coba kasih lihat, sayang. Kenapa, Melati? Patung apa, sayang? Gimana bisa berdoa kalau tangannya nggak ada? Yang berdoa orangnya cacat. Tidak, Bu. Orang berdoa tidak pakai tangan. Orang berdoa lahirnya dari hati, Bu. Kalau udah 5 sedih gara-gara dapat piala ketiga, pialaku buat kamu aja. Dengar ya, aku tuh gak suka piala kamu. Sekarang kamu pergi! Ada apa sih? Apa-apaan ini? Kenapa? Melati cuma mau ngasih piala Melati ke 5, Ma. Masuk kamar kamu. Cepat masuk kamar. Delima sayang, ya udah deh, walaupun juara 3 kan penting kamu dapat piala. Ada kan? Mama enggak belain anak tiri itu dapat Delim. Iya kan? Enggak sayang, enggak mungkin mama belain dia dibanding kamu, enggak mungkin. Mama pernah bilang pasti Delima yang menang, bukan anak tiri itu, Ma. Tapi buktinya sekarang Delima malu, Ma, sama teman-teman. Nanti Delima mau ngomong apa, Ma? Iya, sayang. Ya, Mama tahu. Tapi emang dasar anak itu sekarang udah pinter ngomongnya. Mama juga bingung harus gimana. Sayang. Ya udah deh. Mama harus hukum dia. Mama harus hukum dia. Gara-gara dia ngomong kayak gitu. Jadi dia menang, Ma. Ya, sayang, Mama kan hukum dia. Mama kan hukum ya. Jangan nangis lagi. Sayang, hari ini mau ke rumah Noni kan? Mama punya ide loh. Gimana kalau misalnya nanti Melati yang gendong Delima ya ke rumah Noni ya? Kan lumayan 3 kilo gendong kamu ya. Tapi apa dia gak mati, Ma? Justru itu, sayang. Mama pengen lihat dia mati sekarang. Kamu tahu kan, semakin dewasa, semakin pintar, dan semakin berbahaya. Tapi kamu tenang aja. Mama akan susun semua rencana dengan rapi dan tidak ada satupun orang yang akan curiga kalau itu Mama yang ngelakuin. Oke, sayang. Oke. Sekarang anak Mama jangan nangis lagi ya.
jeblok dah. Terima kasih ya Allah. Engkau sudah bikin Melati menang. Tapi satu yang Melati minta ya Allah, bikin Mama itu sadar dan terima ya Allah. Mereka sering membuatku sedih dan menyakitkan. Aku tidak lupa pesan Papa ya Allah. Selalu menyayangi Mama seperti Mama kandungku sendiri yang Kau sudah panggil ya Allah. Dan menyayangi Delima seperti saudaraku sendiri ya Allah. Dengarkanlah doaku ya Allah. Dasar anak kutil anak, luar beludah kamu tau gak? Kamu sekarang bisa aja pura-pura berdoa supaya kamu gak dengar apa yang Mama mau omongin sama kamu, ya kan? Hei Melati! Kamu bisa aja bohongin teman-teman kamu, bahkan guru-guru kamu di sekolah. Tapi ingat, kamu gak akan pernah bisa bohongin Mama. Setiap kali lihat kamu selalu mengingatkan saya sama Mama kamu yang berhati ular juga. Semoga aja dia busuk di neraka. Melati! Kamu sudah mulai berani melanggar perintah Mama ya? Baik kalau kamu mau diem aja. Dasar anak kurang ajar kamu. Kamu harus diajar sopan santun. Kamu lihat ya. Maaf ya Nak. Jangan ya. Jangan pukul Melati. Hei babu sialan. Dengar ya, ini bukan urusan kamu. Dasar babu. Macam-macam nanti kamu saya pukul juga ya. Jangan Nyonya. Saya mohon. Jangan Nyonya. Kembalikan. Jangan Nyonya. Maaf Nyonya. Nyonya tahu hukuman apa yang akan Nyonya terima apabila Nyonya mengganggu orang yang sedang berdoa. Hei Bagu, jangan ajari saya mana yang dosa sama yang enggak. Cepat kembalikan bayi itu. Jangan, jangan Nyonya. Kembalikan, jangan. Kembalikan Nyonya. Hei, akhirnya kamu sadar juga kalau Mama di sini. Tadi Melati lagi doa, Ma. Oh, jadi karena kamu berdoa kamu gak sadar kalau Mama ada di sini? Ma, kalau Melati lagi berdoa, Melati gak ingat apa-apa, Ma. Sekarang, Mama mau apa? Barusan kaki Delima terkilir, dan dia gak bisa jalan. Kamu tahu kan, hari ini Delima mau pergi ke rumah Noni. Jadi kamu harus gendong dia ke sana. Tapi Nya, Melati itu kan masih kecil. Sedangkan rumahnya Noni yang kawannya Non Delima itu jauh sekali lewatin hutan. Biar saya saja yang menggendong Delima. Ya Nya, ini bukan urusan kamu. Ngapain kamu di sini? Sana kamu. Dia gendong. Ayo. Kamu selalu bikin masalah. Kamu selalu nakal. Kamu tahu, jin mata macan marah pada kita. Beberapa anak kita korban gara kamu. Sekarang kamu pergi. Tapi Mama masih ada lagi Bapak Peri. Tidak bisa. Aturan tetap aturan. Biarpun kau anak aku, kamu tetap harus diusir. Kamu harus pergi dari sini. Pergi. Sebagai bahan potongan kamu, Papa sediakan kamu 3 buah kelapa. Untuk apa, Bapak Peri? Kelapa ini dapat dipergunakan melihat hati manusia. Bila isi kelapa ini busuk, berarti orang itu jahat. Bila kelapa ini bagus, berarti orang itu baik. Sekarang kamu hati-hati terhadap manusia yang berhati licik. Baik, Bapak Peri. Sekarang kamu pergi.
Cepet, cepetan dikit. Tunggu Delima, aku capek. Denger ya, aku gak mau telat sampai rumah Noni, ngerti? Delima, aku butuh istirahat. Mau kamu aku aduin ke Mama? Mau? Ayo jalan! Kamu sengaja kan ngejatuhin aku supaya aku celaka, iya kan? Ayo bangun! Enggak Delima, bukan bermaksud aku untuk menyakiti kamu. Sekarang beri, ayo berdiri! Berdiri! Ngerti gak sih berdiri? Berdiri! Ayo! Ayo berdiri! Berdiri! Ayo bangun! Ayo! Ayo! Delima, ayo! Bangun, ngerti gak sih bangun? Aduh! Siapa sih? Kamu kan yang nyentil aku, iya kan? Enggak, bener bukan melati. Bener. Kenapa sih ini aku bantuin? Bener kan? Kamu yang narik aku? Iya kan? Aduh. Kamu yang dorong aku? Iya kan? Bener kan? Kamu kan? Ke Mama lo. Enggak, jangan Delima, jangan Delima. Delima! 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 Supaya kamu bisa sayang dan peduli sama saudara kamu sendiri. Kaki kamu yang sakit ya? Kamu kasih tau ya? Mama! Mama! Cukup! Jangan pukul Melati terus. Nyonya sengaja pukulin dia agar dia mati. Hei Babu, saya udah bilang ya. Jangan suka ikut campur urusan saya, kamu ngerti gak? Saya ikut campur, saya tanggung jawab nyawa dia. Sabar sayang, biar cepat sembuh ya. Orang sabar itu disayang Allah. Neng Melati pasti menang. Aduh, Bi. Aduh. Kamu lihat deh sayang. Dia masih aja kuat dan sombong. Coba lihat matanya. Angkuh banget. Melati, hari ini kamu harus mengantarkan amplop ini ke rumah nenek karena nenek lagi butuh bantuan. Maafnya, Neng Melati jangan disuruh mengantar surat ke rumah ibu Nyonya. Karena rumah beliau itu jauh sekali. Dia tidak akan sampai sebelum gelap. Dan dia bisa tersesat di hutan. Biar saya saja yang mengantar surat itu ya, Nya. Kamu Babu tahu apa sih? Kalau saya suruh Melati, berarti Melati harus pergi. Mendingan sekarang kamu siapin air panas dan juga beresin kamar saya. Nya, saya akan mengerjakan pekerjaan yang Nyonya suruh. Sudah itu, saya akan pergi ke rumah ibu Nyonya sekarang juga. Kamu jangan suka ikut campur urusan saya deh. Mendingan sekarang kamu cepat lakukan apa yang saya perintahin. Anterin amplop ini ke rumah nenek. Setelah kamu sampai sana, kamu langsung pulang lagi ke rumah. Ngerti gak kamu? Iya, Ma.
kan, Sayang? Anak itu semakin lama semakin berbahaya. Jadi kalau kita tidak menyingkirkan dia sekarang dari rumah ini, itu berarti akan semakin gawat buat kita. Neng Melati! Bi! Biar Bibi yang antar surat ini. Jangan, Bi! Nanti Bibi dimarahin sama Mama, jangan! Neng, Neng Melati tidak akan sampai malam ini ke rumah Nenek. Rumah Nenek itu jauh. Nanti Neng Melati di dalam hutan kedinginan. Dan Binah takut kalau Neng Melati dimakan binatang buas. Enggak, Bi, enggak. Kalau memang Melati seperti itu, Melati pasrah, Bi, pasrah. Bibi, Bibi percayakan sama Allah, ya kan? Papa pernah bilang sama Melati, orang yang punya iman akan selalu dilindungi oleh Allah. Apa Melati, Bi? Hati-hati. Hati-hati, Neng Melati. Ya Allah. Lindungi Neng Melati yang berjiwa mulia, ya Allah. Oh ya, Ma. Kalau misalnya Papa udah pulang dari Kalimantan, terus nanyain anak tiri itu gimana? Kamu tenang aja, sayang. Mama udah atur semuanya dengan rapi. Jadi Papa gak akan curiga. Oke, deh. Aduh! Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah, lindungilah hamba, ya Allah. Tadi ganggu aku ya? Aku memang sengaja, karena aku sakit hati sama kamu. Terima ini. Sekarang kerja dulu dong si Oki ini. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Yeah!
Lama saya bilang makan daging manusia. Daging manusia pasti lezat. Tapi manusia tidak bisa melihat aku kecuali aku menampakkan diri aku kepada mereka. Kayaknya kamu kedinginan ya. Yuk kita cari tempat. Akhirnya aku diusir sama bapak periku. Dasar, makanya jangan nyakitin peri hutan kecil. Dia jadi takut tuh, makanya diusir. Kalau kamu kenapa nyasar di hutan? Ibu tiriku menyuruh aku mengantar surat kepada nenekku. Tapi sekarang surat itu hilang. Hah? Mama kamu jahat bener. Masa anaknya suruh jalan lewat hutan malam-malam? Bukan main. Tapi kamu gak bohong kan? Jangan-jangan kamu ngarang cerita supaya aku kasihan sama kamu. Uang itu kan dilarang sama Allah. Kalau gitu aku tes. Nah, kamu harus melempar kelapa ini ke tanah supaya kelapa itu terbelah. Buat apa? Kalau kamu baik, isinya bagus. Kalau kamu jahat, isinya buruk. Ya Allah, selamatkan dan lindungi Melati. Anak itu pasti udah bagus. Bina! Amin. Bina! Bina! Yanya! Bina! Yanya! Melati udah pulang belum? Belum, ya. Kamu ini gimana sih? Sudah mau pagi, Melati masih belum pulang. Kamu malah santai-santai di sini. Saya nggak santai-santainya. Semalaman saya nggak tidur karena khawatir. Jangan-jangan terjadi apa-apa lagi sama Melati. Kemarin kan saya sudah bilang, ya. Diam kamu! Bukan urusan kamu! Ya udah, sekarang kamu cepat cari Melati. Harus sampai ketemu. Iya, iya, ya. Iya. Hari sudah mau
jalan raya. Oh, ya udah, terima kasih ya. Ingat, jangan sampai kelapa ini diambil oleh orang. Terima kasih, Oki. Tapi kalau aku ingin berjumpa denganmu, bagaimana? Datang aja ke tempatku. Ya udah, aku pulang dulu ya. Iya, sama jalan Melati. Melati! Melati! Seandainya ibu kamu masih hidup, ini tidak mungkin akan terjadi, nak. Melati! 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 Bina, Melati kan udah pernah bilang sama Bina, orang yang beriman akan selalu dijaga oleh Allah. Betul, sayang. Kita pulang, sayang. Ayo, kita pulang, sayang. Kalau sampai dia tidak kembali lagi ke rumah ini, saya benar-benar kehilangan berlian hati saya, Pak RT. Maaf, Bu. Saya mau tanya, kenapa Melati ibu biarkan pergi sendirian? Padahal ibu tahu rumah orang tua ibu jauh dan melewati hutan lagi. Saya tidak menyuruhnya, Pak Kiai. Melati tahu kalau ibu saya sedang sakit. Dan dia membutuhkan uang. Apalagi gak ada seorang pun yang bisa membantunya di sana. Kami cukup prihatin dan kami berdoa. Semoga Melati cepat kembali, Bu. Kalau begitu kami semua mohon izin permisi dulu, Bu, ya. Terima kasih. Sudah pulang dengan selamat. Kami semua merasa bahagia. Dan sekarang kami mohon diri. Terima kasih, Bapak-bapak. Terima kasih. Terima kasih. Mari, Bina. Ya. Melati, oh sayang, Mama. Kamu gak apa-apa, sayang. Mama khawatir sama kamu. Kamu ya, Mama? Kamu gak ke rumah nenek kan? Enggak, Ma. Mati ke rumah nenek, Ma. Bong! Ayo masuk! Masuk! Ayo! Sekarang kamu jelasin sama Mama. Jangan-jangan kamu gak ke rumah nenek. Iya kan? Sekarang mana amplopnya? Ya, Neng Melati baru sampai. Biarkan dia istirahat dahulu. Diam kamu! Jangan ikut campur urusan saya ya. Sana kamu di dapur. Sekarang kamu jelasin sama Mama. Mana amplop itu? Itu, Ma. Tadi Melati udah bilang sama Mama. Kompop itu udah hilang. Dan Melati ketemu sama pari kecil di hutan. Dia mengantar Melati sampai ke jalan raya hutan, Ma. Jangan bohong kamu ya. Enggak, Ma. Melati benar, Ma. Benar. Buat apa, Ma? Ini kelapa biasa, Ma. Mama, kamu jangan. Mau santet Mama pakai ini ya? Mama, jangan.
Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.